masuk ke Eropa ya, karena saat ini Eropa sudah sedang bergembira karena sudah masuk di bulan Oktober. Biasanya di bulan Oktober itu mereka mengadakan festival dan mereka bergembira karena di bulan Oktober itu memasuki akhir dari musim gugur dan memasuki musim dingin. Biasanya mereka akan bergembira bersama-sama dengan seluruh Eropa. Dan seperti halnya kita yang semuanya saya sumpahin akan berangkat ke Leaders Conference bareng-bareng ke Paris tahun 2022. Yes. Amin. Amin tidak? Amin ya. Di mana nanti kita akan berangkat? Insya Allah mudah-mudahan Tuhan izinkan. Amin. Itu kita akan berangkat di bulan April 2021. Dan ini akan menjadi salah satu perjalanan trip ke Eropa yang paling baik. Saya kasih tahu Anda kenapa paling baik. Karena bukan saja Anda akan ke Paris, tapi kita akan juga masuk lewat Italia. Jadi Anda yang kemarin kualifikasi ke Paris, kemudian yang Venesianya nggak bisa berangkat dikasih dalam bentuk uang, jangan khawatir, karena nanti dari Paris kita juga, kita akan ke Venesia, Milan, Swiss, dan Paris. Ini the best, percayalah, ini the best sekaligus celebration kita pertama kali bisa kembali Leaders Conference. Insya Allah, amin, Tuhan izinkan sudah bisa dibuka. Syaratnya sih memang sederhana gitu, syaratnya adalah bagi Anda yang belum divaksin, Anda harus divaksin. Dan nanti travel agent akan minta, kita akan minta sertifikat vaksin Anda untuk diverifikasi atau dilegalisir di kedutaan Prancis ya. Dan kita akan merayakan sama-sama di bulan April. Pasti saya yakin sudah kangen banget naik penerbangan 18 jam via Singapura, Dubai, kemudian akhirnya masuk di Bandara Charles de Gaulle Paris jam 8 pagi waktu Paris, jam 2 siang waktu Jakarta, kemudian begitu tiba udaranya langsung sambut, udara musim gugur dengan suhu 11-12 derajat, matahari bersinar cerah, kita semua pakai jaket yang terbaik, kemudian kita makan croissant yang paling enak, minum vanilla latte atau cappuccino, dan mulai menikmati indahnya kota Eropa setelah hampir 2 tahun kita nggak kemana-mana. Jadi kenapa saya katakan Oktoberfest? Karena saat ini di bulan Oktober seluruh Eropa sedang berpesta merayakan bulan Oktober, festival bulan Oktober, dan di bulan Oktober ini juga seluruh keluarga besar Unihel akan berpesta merayakan kesuksesan Anda semua bersama-sama dengan membantu kehidupan orang lebih baik. Kita menjadi lebih sehat, kita menjadi lebih kaya, kita menjadi lebih senang, semuanya bersama Unihel. Tepuk tangan sekali lagi buat Unihel.